cek. Lekin dia, di mana sih lekin? Itu fish di mana? Otomatis ini jadi menarik wisatawan juga ya Mas? Nanti ya, yang jelas dengan semakin turunnya angka kasus aktif di Solo ini sebenarnya kesempatan kita untuk melakukan pemulihan ekonomi. Ini momennya sangat pas sekali, pas bulan Ramadan sebentar lagi, jadi ya kita kejar lah di satu bulan ke depan ini. Jadi ada pemasangan lampion, ada nanti ada satu ruas jalan yang mungkin akan kami tutup untuk penjualan takjil. Lalu nanti ada beberapa titik spot juga untuk penukaran uang baru. Soalnya kemarin dari Pak Kepala BI Solo juga untuk penukaran uang di Solo ini termasuk paling tinggi se-jateng. Dulu tuh kalau nggak salah tuh aku angkanya lah sesuai. Kalau nggak salah tuh dulu tuh 4,2 nanti. Ya, mungkin tahun ini bisa 5. Antisipasi kerumunannya gimana? Ya nanti udah dikondisikan oleh Pak Dande, Pak Kapolres, Satpol PP. Mungkin keramaiannya hampir sama seperti waktu lampion Imlek kemarin. Tapi semuanya kita antisipasi, tenang aja. Nanti mungkin saya tekankan juga untuk Dinkes untuk membuka layanan vaksinasi juga di pendopo. Jadi biar ada kalau warga yang belum divaksin ya biar vaksin aja. Apa gosok nanti bisa.